Halo teman-teman, balik lagi ke channel Iseng-Iseng. Ya, oke lah. Hari ini gua bakal ngasih tahu ke kalian semua tentang Cosmo dan juga Hall atau Saint Temple ya teman-teman ya. Cosmo yang gua pakai di sen-sen gua juga sama Saint Temple. Sama Saint Temple gua tuh udah level berapa aja nanti kita bakal cek. Tapi sebelum itu kita bakal battle dulu cuy. Untuk memastikan apakah Cosmo ini cukup-cukup mantap jiwa, mantap arwah, ataupun mantap segalanya ya cuy ya. Jadi keep watching this video dan kita bakal mulai langsung aja ke fetch pertama cuy. Ini ketemu babang siapa, kita ban Milonya aja cuy biar dia bingung. Kelemahan zaman now untuk rank platinum ke bawah itu biasanya masih ngandelin 1 sen cuy. Jadi ya bukan kelemahan sih, tapi mungkin memang juga itu diandalkan untuk ya, karena chance dia itu untuk bawa kemenangan itu cukup tinggi ya teman-teman ya. Ya jadi dengan ngeban Milo itu kemungkinan musuh itu kalah kabut. Musuh itu bakal bingung. Oke kan, kita bakal coba aja ini pak bawa Minos kali ya. Kita bakal bawa Minos. Kita bakal bawa Minos karena lagi bannernya Minos ya teman-teman. Buat yang lagi gacha Minos sama Mew, mudah-mudahan gaspol 89 60 lah ya, 60. Kalau enggak 90 langsung gaspol bawa pulang ke rumah, cok. Waduh. Oke lah, kita bakal coba langsung match pertama ini. Aduh, tim S lagi cuy, cuy. Sebenarnya gua udah pernah sharing ya ke teman-teman semua ya. Udah sharing ya untuk tim S sendiri itu kalau bisa usahakan bannya ya. Ya tapi banyak counternya sih udah juga ya. Jadi agak sulit juga, memang agak sulit juga tim S itu untuk bisa dibawa ke PvP itu agak sulit juga ya teman-teman ya. Agak sulit bener karena memang serba salah, bingung juga gua mau bilang. Biarpun kemarin sempat gue tegaskan bahwa memang bannya Papillon Mew ya, atau ada masukan dari teman-teman juga untuk ban GCI atau juga Saori ya teman-teman ya. Tapi memang karena udah terlalu banyak counternya jadi ya susah cuy. Kalian ngeban ini tadi gue di ban apanya ya, Godclaw Dragon Shiryu. Susah cuy, udah kayak gini nih cuy. Ini ya kalaupun dia ngeban Mew, gua punya GCI. GCI juga nggak bisa dibekuin cuy. Itu bisa dibekuin gitu doang, nanti game berubah jadi mano. Aduh, ini kita bakal lawan aja pakai cacing. Dan cacing ini juga teman-teman ya, cacing ini salah satu counter terbaiknya Papillon Mew ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau build it's okay lah, karena Mew itu masih banyak banget dipakai di galaksi dan bukan lagi merepotkan, sangat merepotkan sekali cuy. Sangat merepotkan sekali si Papillon Mew itu. Jadi nggak ada salahnya buat kalian untuk buat teman-teman yang mau build si Warm Rhyme ini cukup menurut gua cukup worth it lah ya, cukup berpengaruh, cukup memberikan efek yang lumayan mantul lah ya, atau memberikan bantuan chance kemenangan ketika kalian menghadapi seekor kupu-kupu malam. Dan Mabergini kita udah berubah jadi mando. Alah, semprot kelar bor. Gua lagi favorit main Sura cuy. Sura sih. Yeah. Matilah, agak jadi S44 ya cuy. Tapi ya udah nggak ngaruh ya cuy ya, karena Phoenix-nya udah jadi mabur coy, udah jadi mabur. Greatest no eclipse. Dan dia udah kena moncrot tuh. Wuh, mantap jiwa bor, 24k bor. Nanti apa aja Cosmo-nya kita bakal bongkar ya teman-teman ya setelah pertandingan ini dan pertandingan selanjutnya. Kita bakal bongkar apakah kira-kiranya nanti Cosmo-nya bisa kalian pakai buat referensi cuy. Ini sepertinya udah tidak mampu melawan ya teman-teman ya. Ini kalau kayak gini ini udah ke counter abis sebenarnya, line up musuh udah ke counter abis. Dia mau main S udah bingung, dia mau main Mew ada si cacing kremi. Sementara si Hades-nya butuh 3 round cuy. Iya benar ya, 3 round ya, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Kalau dia udah Greatest Eclipse baru dah ya level 3 Greatest Eclipse ronde 1 baru level 3 bisa dipakai ya. Dan ini walah dicocok-cocok pisan bor mati semprot bor. Aduh, kita cocok-cocok aja sebenarnya. Udah game end ini cuy, udah game end ya. Ini tinggal jebret juga selesai masalah bor. Nah ini Mew-nya udah di, alah ini kita pasang nih ya. Kalau Mew ini pasang cocok gini udah
susah cuy, karena dia kadang-kadang jalannya dua. Alah, surrender cuy. Ya bener lah ya, surrender aja, karena memang apa sih namanya, line up-nya udah ke counter banget cuy, udah ke counter banget. Di situ gue bawa cacing, bawa Mew, dia bawa es, bawa Mew, ya udah mantul, mantap jiwa, mantap arwah lah, udah nggak bisa ngelawan. Oke, well, next kita bakal langsung ke match selanjutnya cuy. Seperti apakah lawan kali ini? Aduh. Buat teman-teman yang lagi RC Saga, boleh lah ya, nanti kali aja bisa ketemu. Aduh, gua kagak RC cuy, kagak punya partnya cuy, tapi mantul lah ya, itu worth it juga ya untuk dibuild. Pokoknya menurut gua semua RC itu worth it cuy untuk dibuild cuy. Semua RC worth it, tergantung pokoknya semua itu kondisional cuy. Enggak semata-mata Duku kalian RC bagus, enggak semata-mata Saga kalian RC terus bagus gitu kan. Tergantung kondisional dan lawan juga, dan apakah ke counter atau tidak ya teman-teman ya. So, oke, kita bakal lawan pakai PATK aja cuy ini cuy. Aduh, kita bakal ganti line up. Gua bakal bawa line up PATK gua cuy. Mana nih? Kita ganti apa nih Phoenix-nya nih? Gua bingung nih, aduh. Kurang satu soalnya PATK gua. Kalau Milo-nya di ban nih kurang satu. Bor Xion aja, Pak ya. Kalau bawa Mabur Langit itu nggak cukup energinya, Bor. Si Mabur Langit ini kurang pas sama Sagittarius Aeolus cuy. Si Mabur Langit ini kurang pas, jadi kita bakal coba lah nanti. Pakai apa nih, Bor? Xion aja lah ya. Xion lumayan ya. Kalau ada controller masih bisa hadang-hadang. Kayaknya gini aja lah ya. Udahlah, gaspol 69, Bor. Apakah kita melawan siapa ini? Ada Libra Duku cuy. Ini kita tombak dulu di Mu-nya, terus kita bakal lihat ini apakah Dukunya udah RC atau belum cuy. Udah RC cuy, tapi masih belum maksimal kayaknya ya. PATK-nya biasanya rata-ratanya sampai 7.000-8.000 ya, ini masih 5.000, jadi belum mantap jiwa kayaknya. Untuk build-nya kayaknya tadi Cosmo-nya udah pas lah ya. Untuk seorang Doku kayaknya pas lah ya. Ini dia bawa hero late game, si Pisces, si Cancer Deathmatch. Dan si Pisces ini nggak bisa cuy lawan Cancer cuy, agak susah ya. Ini kita jebret dikit dulu, terus kita tonjok biar dia banyak itunya orbs-nya, biar sampai 4 dulu, Bor. Biar sampai 4 dulu. Ini kira-kira dapat 4 nggak nih dia nih, ininya nih, apa orbs-nya nih. Kita bakal lihat kekuatan Doku RC, Bor. Nah, ini adalah Aeolus gua, Cuk. Aduh, dia udah panik, Bor. Dia udah panik karena gak bawa controller, Bor. Dan Aeolus gua jadi depan Dade Doku. Rasakan kekuatan para-para kematian. Melayang, Bor. Doku, Bor. Aduh, mantap jiwa. Mantap jiwa, Bor. Ya itu ya, Doku itu kuat, cuman kelemahannya itu ada di speed sama pertahanan cuy. Si Aeolus juga kuat, tapi ya gitu, Bor. Dia itu tugasnya itu emang harus ngasih, Bor. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian pengguna Aeolus terus Aeolusnya mati. Aeolus tuh tugasnya cuma gini cuy, mati bunuh satu atau dua udah. Kalau bisa suruh mati. Kalau dia kagak mati, kita yang mati, Bor. Pokoknya kalau dia kagak dibunuh, wah, kacau, Bor. Kacau bener. Makanya kalau kalian ketemu Aeolus, ya dikontrol aja paling. Paling salah satu lawan terberatnya Aeolus ya dikontrol ya. Dikontrol. Jadi jangan dibunuh duluan. Kalau dibunuh duluan malah repot cuy, karena PATK teman-temannya balik ya teman-teman ya. Ini kita kasih kekuatan Doku bertahan. Ini kita bakal lihat kekuatan Aeolus apakah mampu menembus wall-nya Ariesmu cuy, berserta absorb defense daripada Cosmo Book of Death-nya yang ada di Cancer ya cuy. Dia udah dapat korban nyawa tuh satu. Kita bakal lihat kekuatan Babang Aeolus ini apakah mampu menembus rasakan. Mati, Bor. Mantap jiwa. Waduh, mantap jiwa, mantap jiwa. Mantap, mantap, mantap. Well, oke lah, seperti kata gua tadi di awal bahwa gua bakal kasih tahu ke kalian Cosmo-Cosmo apa aja yang dipakai Sensen gua ya, teman-teman ya. Yang pertama di sini ada Hades ya, masih yang lama Cosmo-nya masih kayak gini lah. Cuman kalau kalian lihat Jamir kemarin itu punya Babang Iron itu pakainya knowing cuy ya, masuk akal cuy. Tergantung skill dan apalah ya gitu. Skill sama stat ya, sama stat temple. Dan ini Scorpio Milo, PATK-nya masih 7.000 cuy. Kecil banget cuy.
Dan ini ada Vergo Saka, Vergo Saka dengan Cosmo barunya itu apalah namanya, Golden Wing. Kemudian ada Ariesmu, kalian bisa lihat di sini bersama substat-substatnya. Pakainya juga bisa lihat. Dan kemudian ada Suras. Yeah. 7300 PATK-nya, speed-nya plus 280, makin masih bisa kenceng ini coy. Kalau gua pakein masih bisa kenceng, cuman ini kekencengan. Kemudian ada Aphrodite Cosmo ya, masih yang lama, tidak ada perubahan. Cancer juga gua masih pakai yang lama, tidak ada perubahan. Masih Book of Death dan Eagle Eye. Kemudian ada Araya Shikishaka, jarang gua pakai juga, udahan karena susah juga ya bawa doi. Kemudian ada Arya Sion yang masih 39k, punya orang-orang udah rata-rata 45. Dan inilah dia, adalah dewa kematian. Nah, Sagittarius Aiolos. 7100 PATK, speednya 203, masih bisa sampai 500 ya cuy. Artinya masih bisa plus sampai 300 kalau gua ganti doi pakai New Moon ya, teman-teman ya, New Moon. Kemudian ada Divine Cloud Iki, ya seperti yang biasa lah, kalian udah pada tahu semua, fokusnya di lifesteal. Dan ada Divine Cloud Seiya, fokusnya di peak rate levelnya tadi sampai 900 ya. Kemudian ada Divine Cloud Shiryu, ini gue pakein Spirit Print tapi nurunin HP-nya ya. Kalau misalnya pakai apa sih yang kuning itu ya, yang buat PDF itu bisa sampai 41k ya, 42k cuy. Kemudian ini ada Radamantis, nah ini nih yang tadi itu tuh, Tenant City cuy, lupa gua Tenant City. Kemudian ada Griffon Minos. Kemudian ada Papillon Mew. Di sini gua pakai dual dev ya cuy. Lumayan lah ya buat nambah-nambahin dia, tapi memang darahnya jadi agak lebih tipis ya. Karena tidak dapat efek darahnya 10% itu. Kalau kita pakai Tenant City atau Bloom itu bisa nambah darahnya 10%. Dan kemudian ada Saurikido, salah satu Saint favorit gue juga. Waduh, mantap jiwa. Dan Pandoranya lagi kosong. Jadi gue kagak punya Cosmo set lagi ya teman-teman ya. Dan kemudian ini ada si Cacing ya. Si Cacing juga masih level 8 dan pakainya Eagle Eye sama Cosmo Ular ya. Banyak-banyak teman-teman yang bilang kalau pakai Cosmo Ular itu lebih mantul bang. It's okay lah, kita bakal coba. Dan tadi udah kita coba lumayan ya, 24k untuk heal-nya. Dan gue rasa segitu dulu teman-teman untuk video hari ini. Semoga Cosmo dan Temple Hall, lupa gue coy, Temple Hall bor, Temple Hall-nya ini kita bakal lihat coy, cari kita bakal lihat Temple Hall-nya ini. Bronze Glow-nya masih level tier 3 ya, atau ya level 3 lah ya, tier 3. Kemudian Tank Legend-nya tier 3 juga. Kemudian Speed Fist ada di level, pokoknya rata-rata tier 3 nih boy. Punya gua untuk Saint Temple-nya ya, atau Hall ya, Saint Temple-nya itu rata-rata. Ini aja yang susah nih, Guts Guards ini nih, masih level 2 doang, masih tier 2 ya. Tier 2, masih tier 2. Dan ini untuk Araya Shikishaka-nya udah tier 4. Makanya CATK-nya bisa sampai segitu, biarpun Cosmo-nya abal-abal cuy. Ini Saorikido, kemudian ini Speedy Strike. Masih tier 3 juga, lumayan dapat PATK PATK level tambahan ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk Masai Elite ya, masih level 2 ya, tier 2 cuy, dikit lagi bakal tier 3. Jadi Temple ini banyak membantu ya teman-teman ya, dalam menaikkan statistik sen-sen kalian ya teman-teman. Jadi banyak-banyak kumpulin bunga lah ya, sarannya itu aja. Dan kita bakal gacha 3 sebelum gua tutup video hari ini ya teman-teman ya. Oke lah, gua rasa segitu dulu untuk video hari ini. Semoga membantu teman-teman semua dalam membuild kekuatan sennya. Dan salam abur langit ya, enjoy the gacha. しないのだ。 さ、 裏切り者をどうしてくれようか。
俺にはどんな攻撃も当たりはしないのだ。